situasinya, situasi dan kondisi tadi. Situasi kan kita habis COVID baru, jadi kita baru dalam keadaan menstabilkan. Ini belum stabil-stabil ini, gimana nih kan? Stabil nanti kita lihatlah situasi. Kita lihat ke depan. Kalau target pagi sendiri sebagai pedagang itu wirausahawan, ngejar target itu nggak sebulan? Sekarang nggak bisa kita ngejar target. Situasi COVID, nggak bisa. Nggak bisa sekarang. Sekarang situasi dagang itu, ini biasanya kalau sebelum lebaran, ini rame nih. Ramai. Karena abang ini orang belanja banyak. Sekarang kan agak tidak seperti dulu. Karena COVID. Jadi hanya lihat orang sibuk segala macam. Ya mungkin sibuk. Tapi hari ini sibuk bisa-bisa sebulan lagi nggak ada orang belanja. Bisa lagi. Jadi nggak bisa serta-merta kita datang ke tokonya hari ini sibuk. Mungkin. Tapi beberapa harinya dia nggak ada. Harinya sepi. Sekarang suasananya berbeda. Berbeda. Jauh. Jauh sekali. Ya nggak bisa lah kita ngomong. Kan pendapatan pedagang ini nggak ada yang normal, karena dagang ini kan saya bilang hari ini ramai, besok sepi. Kadang bisa juga kita nggak laris kan, jadi nggak. Oh rugi, kemarin tekor. Tekor sepanjang hari banyak, yang nggak bisa diting, banyak lah. Kan kontrak toko kita berapa sehari? Karyawan kita berapa sehari? Tekor, kemarin-kemarin tekor. Makanya kita, banyak kita yang tekor, di makanya banyak yang tutup. Kalau kita nggak ada modal sedikit, udah tutup kita mah. Gaji karyawan harus digaji kan. Servisnya harus dibayar. Kontrak kan yang kontrak harus dibayar kontrak. Oh, gede. Jadi kita nggak kurang tepat juga kita ngomong sampai ke situ. Kan gitu kan. Kan belum kuliah. Belum kuliah. Kita lihat. Berarti masih apa namanya kuliah apa sih namanya? Belum kan dia kan itu kan cuti selama 6 bulan. Selama 6 bulan ya. Haji gimana nih sekarang apakah Uji sama Torik masih maksudnya suka main ke rumah lihat galak kadang galak? Masih. Ya harapan saya tentu saya hanya minta doa kepada para netizen, kepada masyarakat agar sekiranya keputusan dikeluarkan oleh pihak pengadilan tentu keputusan yang baiklah ya untuk cucu saya Gala ya. Artinya ke depannya ya. Mudah-mudahan berpihaklah kebaikan itu kepada ya kalau saya harapan saya itu ke saya. Ya. Mudah-mudahan. Dan berkat doa para netizen dan masyarakat semuanya itu bisa terwujud. Itu aja. Ya setelah keputusan pengadilan kita lihatlah perkembangannya. Kalau untuk sekarang kan waktu sekarang sudah ini bulan puasa, waktu juga sudah mepet-mepet. Nah bagaimana ke depannya nanti coba kita lihat. Nah, belum sekarang kita belumlah bisa terlalu banyak merencanakan sesuatu. Kenapa? Karena ya saya sekarang juga sibuk kan. Saya kan harus memikirkan sekarang pengeluaran saya kan banyak sekarang. Kenapa? Saya harus THR karyawan saya harus saya pikirkan. Hal-hal lain harus saya usahakan ini kan. Jadi saya memang banyak sekarang mengurus usaha saya. Ya, kalau soal di kampung saya memang saya kan seorang datuk. Gelar saya itu Datuk Satinan Batuah. Jadi kalau seluruh anak keponakan saya itu pas di lebaran itu tuh kalau saya pulang dia datang. Dan memang diharuskan datang. Diharuskan datang. Kenapa? Karena seluruh kaum saya itu di dalam kaum saya itu semuanya tuh walaupun di zaman sekarang lapor dan mengadunya itu ke saya. Apapun persoalan mulai dari persoalan hidupnya. Jangankan persoalan hukum, persoalan hidupnya apalagi kalau berurusan dengan lokasi tempat dia keberadaan dia karena tanah-tanah wilayah istilahnya tanah adat dalam kekuasaan kepala suku seperti saya ini. Jadi sehingga keponakan-keponakan saya itu kalau di lebaran itu dalam masa 3 hari dia pasti datang ke rumah saya. Pasti datang. Jadi saya itu selaku seorang datuk harus menyiapkan persiapan yang matang itu karena semua anak keponakan itu datang biasanya datang tidak datang saja artinya datang kadang kalau kita pulang dari rantau biasanya ya kita ngasihan ulah sedikit terus diam di rumah kita biasanya ya dalam minum makan segala macam jadi kita tidak bisa pulang-pulang tangan kosong aja makanya kalau keadaan ekonomi di sini agak terasa agak pahit kita pulang nah itu agak sedikit beban. Nah datang keponakan dia bawa anak 4 orang nah sekurang-kurangnya anak ini ya ya paling enggaknya goceng-goceng lah kan. Iya. Nah, udah 200 sama keluarga. Ini satu orang. Nah, keponakan ini datang lagi entah 2 jam atau 1 jam datang lagi. Bawa lagi anak 2. Goceng-goceng lagi. Iya. Nah, kalau seharusnya mamanya ini juga mamanya yang datang itu dikasih juga sebaiknya. Nah, jadi kan memang begitu adat di situ. Nah, dan enaknya terasanya memang seperti itu. Suasana lebaran itu memang sudah terkondisi seperti itu di kampung halaman saya itu.
Kecuali kalau umpamanya saya berada di kampung saya, seorang datu, saya di kampung itu, nggak merantau. Itu memang keponakan semua datang, tapi kita nggak ngasih-ngasih, cuman yang pantas dikasih, paling minum makan aja. Kalau pulang dari rantau, seorang datu pulang dari rantau bawa mobil, datang keponakan, nggak ada basa-basi. Ya itu datunya datu, artinya kurang tepat. Kurang daya mempercayainya untuk menjadi apa ya, minta iklan dari produknya ya. Nah, jadi menurut saya sih itu suatu kepercayaan yang memang harus di apa ya, harus di dipegang. Harus dipegang, artinya kita tentu yang baik kita katakan baik, kalau yang kurang kita katakan kurang, agar juga para pembeli atau para orang-orang peminat yang kita jadi, yang menjadikan kita sebagai apa ya, sebagai bintang iklan itu tadi, agar produk itu bisa terjamin. Jadi kita enggak salah satu. Ya, tradisi saya kalau kita dari sana kan biasanya pas lebaran itu ngumpul-ngumpul, saling bermaaf-maafan, ya ngobrol-ngobrol, tanya-tanya, ya paling itu. Kalau momen-momen biasanya lebaran, atau kalau umpamanya dagang bagus, itu biasanya setiap lebaran pulang. Kalau dagang situasi bagus. Ya, artinya biasanya tuh kami dari sana, dari daerah katakanlah ada yang dari Pekumbu, ada yang Pitinga, itu kalau suasana dagang bagus, itu kita biasanya pulang barengan. Nah, ini suasana kan kemarin COVID, jadi seperti sekarang belum terdengar nih mau pulang apa kagak gitu, karena ini kita kan pusing lagi mencarikan THR buat karyawan aja belum kelihatan ini. Nih sebentar lagi karyawan udah nyindir lagi nih, Pak gimana nih tahun ini Pak, katanya THR lagi. Nah, kita belum dapat, situasi kan COVID tahun ini, kan Bapak belum dagang kita. Nah, kita lagi mikir situ. Kalau lebaran udah pasti deh rendang sapi, rendang ayam, ya artinya rendang daging kan, rendang ayam, terus kue bawang, terus banyak yang lain-lain aku kue. Lontong sayur, Pak Haji, ketupat gitu. Ketupat sayur ya bikin juga kita. Iya kan, kemarin kan COVID, tahun kemarin COVID, semua aktivitasnya di masa bulan puasa boleh dibilang untuk amal-amal ibadah kebanyakan di rumah kita dia lakukan. Jadi antaranya bukan maka berbuka, terus sholat tarawih. Nah, kemarin kan nggak bisa kemana-mana kan, jadi sehingga kami melaksanakan sholat tarawih. Lebaran itu amanin suka merayain bareng-bareng pagi ya? Ya pastilah, memang ada dari sana begitu. Jadi kalau lebaran itu kami sih biasanya ngumpul semuanya. Itu bagi kami merupakan satu kewajiban tuh. Di pihak keluarga saya, ya keluarga saya dari kampung, itu lebaran itu merupakan suatu kewajiban untuk berkumpul anak-anak. Artinya kalau ada anak yang tidak datang, itu kadang-kadang menjadi apa ya, selaku orang tua. Kalau saya dulu di kampung begitu, umpamanya saya telat datang pas lebaran, saya kan ada beberapa orang juga bersaudara, ya banyak saya bersaudara. Kalau ada salah seorang yang terlambat datang, itu papa saya atau mama saya ngapain kamu baru datang, dari mana? Nggak boleh dulu ke rumah orang, harus ke rumah orang tua dulu. Sungkem dulu ke rumah orang tua, minta maaf dulu ke rumah orang tua, kemudian dimakan dulu nasi orang tua, baru kita mau ke rumah siapa, ke rumah saudara siapa, silakan. Tapi kewajibanlah bagi kami dulu, begitu adat di kampung saya itu, harus ke rumah orang tua dulu. Selesai sholat tarawih, pulang ke rumah istri sebentar, ya, diganti baju istri segala macam, pergilah ke rumah orang tua kita. Nah, setelah itu istilahnya sungkem, minta maaf segala macam. Barulah kita pergi kemana-mana, baru dibolehkan. Itu adat di sana sejak dahulu yang saya alami, dan saya mempraktikkannya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.